Lokasinya nyaman, lebarnya sudah 9, panjangnya sudah 20. Rumah minimalis modern ini ada di Komplek Araya. Yuk, cek! Kalau ingin rumah nyaman dan lingkungan yang sangat premium, di Araya tempatnya. Sini saya ada tunjukkan satu rumah yang sangat keren sekali, minimalis modern yang punya lebar 9 dan panjangnya 20. Yuk kita cek. Untuk row jalannya Anda bisa lihat kalau lokasi ini adalah lokasi premium yang bisa memuat sampai 3 mobil. Masuk area carport, tinggi antara jalan dan carport lumayan ya, sekitar 80 cm. Anda bisa menempatkan mobil di sini dan ada satu garasi yang ada di dalam sini. Fasad dari rumah ini memang tipenya tipe minimalis modern. Ada pagar dengan satu sisi yang bisa memuat satu mobil, membuka satu mobil, dan ada area taman yang sangat luas. Sehingga Anda bisa mengeksplor area ini dengan taman kering. Nah, untuk fasadnya Anda bisa lihat ada kombinasi warna antara abu-abu dan krem. Bisa dilihat di sini ada satu granit yang dipasang di fasad ini dengan corak marmer, dan Anda lihat di atas ada balkon pakai kaca tempered dengan warna hitam. Kombinasi warna krem, hitam, dan abu-abu adalah kombinasi yang sangat menentukan bahwa ciri-ciri rumah inilah ciri-ciri rumah minimalis modern. Dan di sini sudah ke area teras. Area teras ini tidak terlalu luas, teman-teman. Untuk area di sini ya, antara jalan masuk ke area teras ini ada kombinasi jalan-jalan setapak, batu-batuan begitu. Dan di sini areanya tidak terlalu luas karena di sini hanya untuk transisi saja masuk ke dalam. Untuk pintu bisa Anda lihat pintunya sangat tinggi sekali sehingga menambah megah rumah ini ya. Dengan pegangan pintu yang besar menambah kokoh sekali untuk pintu ini. Ada dua jendela di kiri kanan dan kita buka yuk di area dalamnya. Wow! Area dalamnya sangat luas sekali, sangat plong sekali. Masuk ke area dalam, kita akan ditemukan dengan ruangan foyer di sini. Dan di sini ada variasi ya teman-teman. Tadi kelihatan los ya di sini, tetapi di sini ada pembatas yang membatasi antara ruang foyer sini dengan ruang dalam. Oke, kita masuk terus ke ruang dalam. Di sini ada void yang tinggi sekali dan lihat di sini ada di lantai 2 ada pembatas dari railingnya ya. Jadi untuk pandangan atas ke bawah itu bisa. Sehingga ruangan ini menjadi kelihatan gede dan lebar. Nah, ruangan ini Anda bisa pergunakan untuk ruangan keluarga teman-teman ya. Ruang keluarga ini sangat luas sekali. Luas area dalam ini sekitar 8 ya, ruangan foyer, dan di sini sekitar antara sekitar 5 meteran ya. Ruangan ini bisa Anda pakai untuk ruang keluarga, bisa dipakai untuk TV taruh sini ya, atau sofa ditaruh sini bisa. Tapi yang idealnya adalah di sini sofa dan di situ ada backdrop TV-nya. Nah, masuk ke dalam lagi, di lantai satu ini Anda disediakan itu satu kamar. Ada satu kamar mandi, ada kitchen, ada ruang terbuka di belakang saya ini. Kita masuk ke kamarnya dulu yuk. Kamar ini sangat luas sekali teman-teman, 3,5 x 6. Coba bayangkan, 3,5 kali yang sangat jarang sekali di Surabaya ada kamar 3,5 x 6. Kalau Anda lihat di sini semuanya terang karena view-nya ada dua jendela yang sangat besar-besar bisa dibuka, dan view-nya adalah ruang terbuka di belakang ini. Wow. Coba bayangkan Anda bangun tidur, menghirup udara segar di sini, dan ada taman di sini. Oke. Nah, kamar ini sudah dilengkapi dengan kamar mandi dalam. Kamar mandinya keren loh, coba kita lihat. Kamar mandi ini kombinasi warnanya sangat soft sekali, saya suka. Warnanya abu-abu, lantainya juga abu-abu terang, dan untuk temboknya semua full di keramik warna abu-abu yang bercorak marmer. Ada dua kombinasi, warnanya hitam dan abu-abu, juga abu-abu yang terang. Ada shower, ada kloset, dan ada wastafel. Untuk lighting rumah ini bisa Anda lihat ada 5 lampu yang dipasang ya. Satu lampu utama di 4 ini bisa lampu yang untuk lampu sorot atau lampu untuk hiasan saja. Kalau melihat area kamar ini Anda bisa menempatkan area tempat tidur di sebelah sini. Sehingga Anda tidur, bangun tidur sudah lihat taman di depan. Oh keren. Coba bayangkan kalau Anda punya rumah seluas ini kamarnya, Anda bisa mengekspor apa saja, interior apa saja dipakai di ruangan ini. Oke, di depan saya itu ada kamar mandi untuk sharing ya. Jadi untuk lantai satu itu semua kamar mandinya di sebelah sini, di bawah tangga.
Di bawah tangga ini juga lengkap ya, kombinasi warna keramik dan warna granit sama. Semua kamar mandi di sini semua warnanya dan warna aksesorisnya itu sama. Oke, kita menuju ke ruang terbuka dulu deh. Wow, besar sekali nih ruang terbukanya. Mungkin ini masih polos ya teman-teman, tapi kalau Anda bisa memodifikasi ruangan ini menjadi taman yang sangat asri, bisa dipakai taman kering. Bisa dipakai untuk tempat-tempat ini ya, tempat duduk atau tempat santai keluarga. Karena di sini sangat luas sekali, sekitar 5x4 meter ya. Jadi sangat luas sekali, bisa diekspor apapun. Bisa dipakai taman di pojok sana, pakai landscape atau. Dan di sini ini pakai untuk ruang servis ya, cuci di sini. Mungkin ruang jemur juga bisa dipakai juga di sini. Nah, bisa Anda lihat di sini ruangannya tidak ada penutup kanopi karena memang difungsikan untuk ruang terbuka. Tapi kalau Anda ingin mau lebih dingin lagi, bisa dipakai kanopi sampai dengan separuhnya ini. Wah, jadi tidak tampias kalau hujan. Kita lanjut lagi yuk. Nah, di area sini ini dipergunakan untuk area dapur teman-teman. Nah, Anda bisa pakai kitchen set pasang di sini, ya. Dan di sini memang sangat luas dan di sini bisa dipakai untuk dining room atau meja makannya. Coba bayangkan kalau kita makan lihat taman, keren sekali. Di sini apa? Kalau di sini ini tembusan dari garasi teman-teman. Garasi untuk satu mobil. Nah, dan di tangga ini adalah akses untuk kamar ART. Jadi jangan khawatir. Untuk kamar ART sudah disediakan, jadi tidak masuk ke area dalam rumah. Kita lihat di lantai dua ya. Di lantai dua, lantainya sudah dari granit, tapi coraknya kayu. Kayu agak kasar-kasar gitu ya, tapi tidak terlalu kayu sih, karena ini warnanya warna muda. Untuk pegangannya, ini railing tangganya ini besi, tapi dikombinasi dengan kaca temper. Jadi kelihatan sangat mewah ya, kalau aku ngomong minimalis yang sangat mewah. Dan di sini ada bordes. Bordes itu antara, transisi antara lantai pertama mau lantai naik ke lantai dua. Ada kaca jendela mati di sini, tidak bisa dibuka karena di sini hanya untuk fungsinya untuk penerangan aja ya. Sinar matahari masuk ke dalam, jadi di sini terang sekali. Bisa Anda lihat terang sekali kan? Oke. Di lantai dua ini kita akan melihat dua kamar dan satu kamar mandi. Kita menemui area yang sangat luas di tengah ini antara kamar satu dengan kamar yang depan ini. Di area ini mungkin bisa Anda pergunakan untuk ruang keluarga dan bisa lihat view-nya di bawah tadi itu. Nah, sangat luas sekali. Di sini ada kamar mandi sharing ya. Dua kamar ini pakai kamar mandi yang di lantai dua ini. Coraknya, keramiknya semuanya sama. Menuju ke kamar utama, kita menemukan area yang luas lagi. Sak gini gede nih ini. Ah, gitu loh. Sak gini gede nih ini dipakai untuk bisa dipakai untuk ruang keluarga, ruang kerja juga. Di sini ada jendela yang sangat besar. Kita bisa lihat aksesnya di sana itu ada kamar ART dan kamar mandi ART. Jadi kelihatan dari sini ya, teman-teman. Untuk mensiasati kita tidak kelihatan dari dalam sana, kita bisa pakai stiker atau pakai korden. Oke, untuk area ini ada juga balkonnya yang view-nya adalah taman yang di bawah tadi. Keren ya, jadi untuk kamar, untuk balkon itu view-nya itu sudah bagus. Area taman di bawah tadi. Kita menuju ke kamarnya yuk. Kamarnya ini gede sekali, ini kamar utama ya. Kamarnya gede sekali, tapi kamar mandi dalamnya tidak ada. Sekitar 3,5x4,5 dan jendelanya juga sama seperti di lantai satu tadi, besar-besar seperti ini dan view-nya adalah taman. Untuk instalasi AC semua kamar sudah tersedia. Nah, tinggal satu lagi kamar yang akan kita lihat. Kamar ini kamar tidak terlalu besar tapi posisinya di depan. Yuk kita lihat. Kita lihat lagi satu kamar yang di depan dan ini posisinya lumayan bagus juga, tapi tidak terlalu luas sih kamarnya. Oke, ini adalah kamar yang view-nya adalah jalan. Luas kamar ini sekitar 3,5x3 dan yang paling saya suka itu kamar itu mesti ada balkon seperti ini. Balkonnya itu fungsinya bisa untuk kita lihat di depan, ya juga bisa lihat kita santai-santai di sini.
Oke, teman-teman, cuma kusennya semuanya pakai aluminium dan untuk pintu-pintunya pakai kombinasi kayu ya, HPL gitu ya. Pasang di sini, tetapi pengerjaannya semuanya rajin dan keren. Rapi sekali rumah ini. Baik teman-teman, rumah ini mempunyai lebar 9, panjangnya 20. Mempunyai 3 kamar, 1 di bawah, 2 di atas. Mempunyai 3 kamar mandi plus 1. Juga ada 1 kamar untuk ART dengan punya akses sendiri. Nah, semua bahan yang dipasang di rumah ini sangat berkualitas. Ada area terbuka, ada carport, ada garasi. Dengan harga 3,9 M-an dan itu pun masih bisa nego. Anda bisa pakai cash atau KPR. Mungkin rumah ini cocok dengan Anda dan mungkin rumah ini sudah Anda cari lama. Oke, yang mau viewing bisa janjian sama Mama Ita. See you.